Aduh, apa? Woi nih, jam 10 coy. 10 siang, oke, rambut gue udah kayak singa, parah. Jadi hari ini mau bikin video, cuman belum tahu video apaan. Pokoknya hari ini pengen bikin video aja. Beresin kamar lu, kemarin mantar. Sebagai vlogger tuh kan kita harus videoin semuanya ya, biar over footage gitu. Jam 4 kayaknya. Tidur lagi aja, ntar bangun lagi jam 4. Jadi pas 12 jam tidurnya. Hari ini lagi pengen bikin video ini. Bikin apaan sih? Mam, dibikin warna hitam aja bisa gak? Warna hitam apanya? Ini kan mau bikin apa? Bawang. Bawang jagung. Tapi dibikin warna hitam bisa gak? Pakain apa ya? Jadi hitam gitu. Jadi diangusin. Jadi ceritanya hari ini mau makan yang warna hitam doang. Asal nggak pahit nggak apa-apa, bisa nggak? Karena sih diangin-angin apa namanya, ya angusin aja. Pakai pewarna makanan bisa. Ada kan yang warna coklat di kulkas? Ada. Dia udah bikin satu. ya, bikin ya bentar ya, mana nih? Cuy, ini, duh nggak fokus. Fokus please. Gue sendiri sih megang kameranya susah sekali. Nah, inilah pokoknya ya, rasa coklat gitu. Jadi gimana? Ntar bikinin adonan khusus ya. Lebih kita aja usah banyak-banyak. Nah, oke, pakai coklat deh. Bawon pakai coklat, cuy. Enggak tuh jadi jelek, men. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya warna hitam aja. Pakai tinta cumi. Oke. Oke, cuy. Jadi hari ini mau bikin challenge-challengean aja ya. Jadi makan satu hari yang warna hitam, cuman gue mau bikin versinya. Jadi gue bikin versinya low budget gitu ya. Low budget, jadi hal-hal yang murah-murah nih. Masih jam 10-an. Kayaknya gue mau nyamper Hilman ya, Hilman. Yaudah gue mau mandi dulu. Tapi mager juga sih, pengen. Ini bener-bener tag-nya bener-bener baru bangun banget. Gue belum ke air sama sekali ya, sorry kalau ada belek-belek. Berusaha pede aja gitu, lagi nge-vlogging. Seorang vlogger kan harus segala kondisi ya kan, di video gak usah malu-malu gitu, gak usah perfect-perfect. Kalau gue gak suka ya, karena sesungguhnya manusia tidak yang sempurna. Gimana gue? Anduk gimana ya? Biasanya gue ngaruh anduk susah banget. Oh ya, ini anduk. Di belakang pintu ya cuy. Salah, kamar mandi di sini. Yaudah, gue mandi dulu ya. Yaudah, kamar mandi cuy. Ada burung ya yang selalu mengintip. Gimana sih ya, agak ngirim gitu ya, kelihatan ya. Setup mau ini cuy. Vlogger, food vlogger. Ini udah pakai ini ya. Duh, ngeblur. Nah, kopoe coklat ya. Nih yang bawaan gue ini ya, gak usah banyak-banyak ya. Jadi kita aja syarat nih buat makan dari temen-temen. Dicampurin aja langsung ya cuy. Oh shit. Sampai. Kita campurin aja. Inovasi terbaru ini. Kurang hitam. Nah, sorry mah, aduh ya ampun konten mah. Nah, gini aja deh ya. Udah hitam ya. Cuy, gila udah coklat ini mah. Tuh, gila. Langsung aja kita goreng cuy. Gorengannya udah ada sih. Gue bikin dua aja tuh. Inovasi terbaru ya, bakwan pakai coklat tuh. Nyala ini. Oh, hitam. Udah kayak goreng lonjong. Cuman bedainnya gimana ya matangnya? Ya, gue kagak paham nih bedain matangnya. Mantap.
Tarang, cuy, udah jadi ya. Jadi parah. Nih udah jadi. Sini tatanya biar rapi gitu. Nah, bakwan coklat ala chef Chef Nurwan Cahaya. Gila. Ini adalah inovasi terbaru ini kayaknya. Wanginya udah kayak ini. Roti coklat gitu yang suka ada di stasiun tuh. Roti-roti yang mau berangkat breakfast. Berangkat kerja breakfastnya. Gue gak tahu ini gosong apa emang coklatnya. Cuman wanginya sih wangi-wangi karang gitu gitu ya. Nah itu. Nah lu black juga coklat dalamnya. Gila-gila. Ini kalau enak inovasi terbaru ini. Resep yang belum pernah ada ya. Bakwan coklat coy. Ngeblur aja ya. Ini kita makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Cuman jadi nggak asin rasanya sumpah. Jadi warnanya hitam yang hitam. Cuman rasanya jadi agak sedikit coklat gitu deh. Pahit dikit. Jadi sini agak pahit deh. Nanti gue belum makan nasi, kita makan nasi aja cuy. Ya pakai nasi ya. Oke kita udah pakai nasi. Gila, udah kayak rendang. Cuma nasinya putih ya. Nasinya putih cuy. Kita kan hari ini makanan warna hitam-hitam ya. Kita harus tambahin sesuatu ini. Kita tambahin kecap aja. Mam enak mam. Coba teh pasti pahit. Banyak. Enggak, cobain dulu guys. Cobain. Ya. Beuh, mantap. Ngubarin gitu kan. Gimana rasanya? Agak pahit-pahit gitu. Pahit bodon. Gak apa-apa kok. Challenge hari ini. Ini pakai kecap ya. Biar hitam. Nasinya juga. Pakai kecap ya. Sorry ini kalau gak hitam-hitam semua ya. Cuci tangan nih. Loh, udah basah ya. Kan udah campur-campur ya. Enggak, gak usah terlalu hitam lah kalau nasi ya. Oke. Wih, gue udah kayak setup kayak ini ya. Tukang review gadget. Oke, kita review makanan ya. Ya deh cuy, gue mau lanjut abisin makanannya dulu. Ntar kita lanjut aja ke makanan berikutnya yang warna hitam-hitam aja. Kita bakal berkeliling-keliling di sekitar rumah gue ya, oke? Okay? Belum itu, tapi gue bakal jemput Hilman dulu ke rumahnya. Kita ajak dia sebagai, ya tau lah kan, amin ya kan. Lanjut di scene selanjutnya cuy. Oke jadi ya, ini minumnya ini ya cuy. Nih. Hitam ya, gak hitam sih. Ini jamu cuy, jadi ya agak gelap aja gitu warnanya, jadi minumnya juga harus hitam ya. Oke, gak minum air ya. Gak minum air putih cuy. Oke cuy, langsung aja TW ke rumahnya Ilman dulu. Langsung aja di rumahnya ya. Sip banget. Perang mulu tadi. Wih banyak makanan ya man. Man gimana kalau kita ngopi aja man? Kopi hitam ada. Oh ya udahlah kita belanja di sini aja yang hitam ya. Ini coki hitam ya. Gak usah hitam banget lah. Ini satu. Ini better ya. Nah sobek. Bubuk. Gimana ini pak? Pak bantuin dong pak. Gimana sih pak jualan teh? Nah satu ya. Sih hitam lah satu. Ini hitam nggak? Oh ini hitam. Isinya. Apalagi yang hitam nih. Gak ada lagi. Apaan sih? Bubuk coklat. Apaan deh. Oh iya, ini dia. Superstar ya. Iya, boleh. Sia mah, Aing lagi bikin konten. Aing mau ngerepotin Sia ya, Dima. Oke. Kita udah punya makanan yang warna-warnanya hitam. Sekiranya hitam ya, gak hitam-hitam juga gak apa-apa lah ya. Gila, ngopi cuy. Seduh dulu cuy. Apanya? Banget kang kopi. Iya. Mana cahina ya? Oke. Mak, awalnya. Ngopi kuy. sambil lu codorin gitu ya. Udah sini nih. Cobain kuy. Lagi ngopi ya.
sebat dulu dong. Ya, enggak sebat. Jadi enggak ada sebat-sebatan. Jadi ngopinya kita temenin dengan penggibahan aja. Itu mengganti ngudut deh, ngudut. Sekarang ngeluarin duit berapa duit nih beli kayak gini? Ini berapa nih? Gue jualan 1000, 1000 better berapa? 1000 ya kan? Yeah. 2000 ya. Ini berapa nih? Mata mahal ya kayaknya. Enggak tahu gue. Itu 2000 ya. Heeh, 2000. Ini cinta Luna. Kopi. Kopi. 2500, 4500 sama kopi. Cenggo. Cenggo. Jadi berapa tuh? Berapa? 6000 ya. Benar enggak 6000? Itu mah. Goblok, itu enggak bisa. Hitung lagi ya. 1000, 1000, 2000, 2000, 4000 ya kan? 4000. Ini gope. Gope tambah 2000, 6000. Eh, berapa sih? 6000, 1000, 2000, 4000. 6000. 6000. 6000. Kan gua udah bilang 6000 udah pertama ya. Bego ya kameramen kan buat tes. Enggak, gua ngetes kameramen aja ngitungnya benar apa enggak. Ternyata emang gitu. Oke cuy, ini makanan yang tadi-tadi ini bekas-bekasnya sampah-sampahnya. Tadi ini warna hitam ya, pokoknya hitam aja, ratain semua hitam ya. Kopi udah, kita udah ngopi ya kan cuy. Ngopi kuy. Cobain kuy. Oke cuy, sekian aja video gua kali ini. Kita udah review review makanan yang agak setidaknya hitam-hitam ya kan. Budget murah cuma habis 6000 doang. Wow, di rumahnya Ilman belanjanya juga jadi enggak kemana-mana. Bingung mau kemana, udah mau gerimis, mau hujan juga, ada rintik-rintik. Ya udah, sekian aja video gua kali ini. So, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram gua di deskripsi di bawah. See you in the next video cuy.